terus kita set kecepatan dan juga waktunya. Caranya ini pencet aja mode. Berarti di sini menunjukkan apa timer ya? Iya. Nanti tadi berapa? 10 menit. Ya, tinggal diputar. Oh, sampai 10? Ya? Sampai 10. Oh, itu dah. Habis itu apa? Di itu RPM-nya 12. Mode lagi. Pindahin ke sini rotation. Ya, tinggal diputar berapa? Berapa 12, tadi kan? 12.000. Nah, di sini itunya 1.200 aja, soalnya di sini dikalikan 10. Nah, jadi 1.200 kali 10 berapa? 12.000. Jadi nanti kalau 13.000 di sininya 1.300 ya. Mana aja 10. Nah, udah nih tinggal gimana cara bukanya tadi? Apa? Gimana coba? Ya, habis responsi. Di open, Bu. Nah, di open. Ada enggak tulisannya open? Ada. Ada. Tinggal tekan. Wih. Tuh ya. Nggak dibuka sok. Nah, ini di sini ada 12 lubang buat tabung event doorknya. Nah, kalau kalian mensentrifuga tabung event doorknya nggak boleh satu sisi penuh, satu sisinya kosong. Nanti bakal menyebabkan si sentrifuganya itu goyang terus. Jadi nggak akan efektif. Nah, makanya letaknya itu harus seimbang. Kalau seamanya kalian naruh di angka 1, nah berarti angka 7 harus diisi. Atau angka 10, angka 5 misalkan. Untuk sekarang kan diisi ya semuanya ya 12 ya. Jadi ya, masukkan ya. Semuanya sok masukin aja. Sesuai kelompok agama. Berarti 11 12 kita tuh. Itu 1 2 3 4 gitu. Ya. 11 12 terakhir kan? Ininya enggak apa-apa ke mana aja. Berdiri aja. Kata maafin 1 2. Simpan nama ya kita. Nudan. Obatnya kelima ke rumah mau kamu obat. Ayo, kalian tak pindah. 56 tinggal dimasukin. Nah, tinggal dipencet ini. Kalau ditekan cepat. Bisa ditekan. Nanti bakal terus jalan sampai 1.200. Terus nanti kalau udah 10 menit kan waktunya udah habis tuh. Ini bakal buka sendiri. Trek otomatis. Oh, beres nih. Beres tinggal diambil, ditutup lagi di kayak tadi ya, ditutup ininya ditekan, terus ininya dimatiin. Itu di robot taruh di sana ya.